السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الحمد لله segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala pada malam yang mulia ini boleh sama-sama kita berkumpul di dalam sebuah masjid untuk sama-sama kita mengingati sedikit daripada ajaran Allah subhanahu wa ta'ala dan hendaklah kita siap sediakan diri kita supaya kita nak menunjukkan kepada masa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bagi kita. Yang pertamanya, kita kena beri peringatan mula-mula sekali kata agama Islam ialah agama yang benar yang Allah subhanahu wa ta'ala kirimkan kepada kita supaya kita menganutkan dia dan kita akan dapat balasan ganjaran pula di hari akhirat kelak. Kerana masa yang kita duduk hari ini, kebanyakan daripada orang Islam sendiri pehe Islam, kata Islam adalah agama serupa dengan ajaran-ajaran agama yang lain. Kita nak pergi pun tak apa, kita tak siap pergi pun tak apa, asalkan kita boleh duduk di dalam ini dunia dengan cara yang kita itu mahu. Ini adalah satu pemikiran yang hendak merugikan diri kita apabila perjanjian yang Allah Ta'ala itu tetapkan bagi kita, kita jadi rugi. Dengan sebab itu, menjadi kewajipan di atas orang yang mengaji, belajar dan tahu akan itu cara mikir yang ada di setiap tempat di dalam masyarakat dan ummah kita sebagai ummah al-Islamiah dengan cara umumnya, pasti kena beri peringatan dan pasti kena berinya pengajaran yang benar supaya manusia itu boleh kembali diri dia sebelum daripada masa yang habis, masa yang gi tak akan kembali sama sekali. Hari ini ada satu pemikiran
yang dinamakan Al-Asraniyun. Al-Asraniyun ini asal usul dia, dia sebut dengan bahasa Arab, tetapi tempat kita ni dia bukan sekadar kata nak kenal nama sahaja dak. Terkadang orang tadi tak ada kenal nama, tetapi pemikiran tadi itu telah masuk duduk di dalam cara memikir anak-anak muda orang Islam kita terutama, dan orang-orang yang jauh daripada majlis-majlis ilmu pengetahuan yang senantiasa dia tu merapatkan diri dia dengan warasatul anbiya. Dengan sebab itu kalimah asraniyun maknanya benda yang sekarang ataupun kemajuan. Kalau kita tengok pada nama, kita tengok kepada huraya, kita berasa termakan dan tertarik dengan cara huraya ataupun pahami yang dikemukakan oleh setengah-setengah daripada manusia. Dengan sebab apa? Dengan sebab kita faham daripada asal lagi kata Islam kita ni tak tolaknya kemajuan. Tetapi kemajuan umpama ni adalah kemajuan yang nak memunahkan iman kita daripada dalam. Dengan sebab itu kita kena buat beza di antara manakah kemajuan Islam yang Islam itu aku, dan manakah kemajuan yang Islam kita itu tolak. Asraniyun ini dia kembali klik kepada kalimah al-asra. Asri, asri ini makna semasa. Semasa ni makna kata tan samai, kalau bahasa Sia agak tan samai. Orang yang semasa, orang yang moden, orang yang tak menjadi atau tak gapo nama apa yang kata tak jadi kebelakangnya dan sebagainya. Ini kalau kita tengok kepada perkara-perkara yang ambo kemuka lagi tadi itu, nampak sekali lalu kata dia tu benar dan betul dan selaras molek dengan al-Islam. Sebaliknya cara mikir ini dia senantiasa nak mengkembali klik dustur kita. Dalam Islam kita ni ada dustur. Dustur ni makna kata perlembagaan yang kita itu kena jalan mengikut dia. Yani Al-Quranul Karim itu panggil dustur pertama. Dalam bahasa Arab panggil masdarul awal. Makna kata dasar yang pertama bagi agama kita iaitu Al-Quranul Karim. Kemudian Al-Quran itu dia banyak dengan cara kecek, dengan cara mutlak, kecek dengan cara umum, kecek dengan cara luas-luas. Bayangan, keterangan, kenyataan, pendetailan iaitu sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dua dasar ni adalah dasar bagi agama kita. Akan tetapi mereka asraniyun ini dia yakin di dalam hati dia kata nak cabut kepercayaan umat Islam daripada hati mereka itu. Kata Quran dan hadis tadi itu kita kena pecah tubik pada hati, pecah tubik daripada fikiran dan pegangnya. Nescaya dia tak kuasa, nescaya dia tidak ada jalan untuk nak tariknya orang Islam daripada dua itu, dua dasar itu. Kalau gitu mereka umpama ni yang nak buat lagu mana supaya nak wih manusia tadi itu telucuk daripada pegangnya hak dia dah pegang hak kena dah tadi itu, pasti dia kena mari balik ke pahaman.
Dengan sebab itu al-fahm tahan ini satu dasar daripada dasar al-Islam, yang agama Islam itu ambil penting dengan pahaman seseorang. Nak faham terhadap Al-Quran dan hadap hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya adanya cara-cara kita nak faham yang lagi kita akan kemukakan. Kemudian mereka ini ni Al-Asraniyun ini, dia membuatkan satu cara memikir. Na'wi kata qira'ah hadis tu kita nak guna juga, qira'ah hadis ni kita nak pakai juga, tetapi kita nak pakai mengikut suasana kemajuan hak semasa. Supaya Na'wi kata Islam ini adalah agama hak semasa. Cuba kita tengok pada susunan cakapan dia ni, kalau orang tidak adanya fikrah ataupun adanya cara mikir, ada prasukrakan nescaya termakai dengan huraian yang mereka itu kemukakan. Dengan sebab itu katanya Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, dia kata usul dasar penyelewengi seseorang Islam, iaitu salah paham terhadap Allah Ta'ala dan Rasul. Lalu musuh Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang ada pada zaman kita duduk ni, yang awak lagu mana we orang Islam kita tu jauh sikit daripada dasar kita hak asal. Kerana ia sakut habis ni, sakut habis lagu mana nak royak kata kita ni dulu duduk dalam syurga, kena jek daripada syurga tubik, kemudian mari duduk di atas muka bumi ni tuhai hatta Quran hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, supaya nak bawakan manusia kelip pada syurga semula, ia nak jek pula, ia nak kerak pula, supaya kita tak sapa pada syurga kali yang kedua. Dengan sebab itu perkara ni kita nampak kata duduk dalam pahami ya, tak sepatutnya dan layaknya kita lagi gaduh sangat dawak besar-besar ya. Kita kena mikir gini, tak ada benda hak besar malaikat yang mari daripada benda hak kecil. Sebab itulah selamat orang kita yang cekkan diri dia, periksakan diri dia tahunan, dia boleh tahu kata dia ni ada gapo tahun ni, darah lagu mana, gula dah lagu mana, sakar benda hak manis tu duduk dalam tubuh tu lagu mana, namtan tu duduk di dalam darah tu setara mana. Dia kena tengok semua supaya benda tadi itu tak jadi melampau. Dengan sebab itu kita sebagai umat Islam kena faham kata orang nak mari gonjel sekarang lalan nining, ia tahu dengan benar-benar kata kita kena gonjel dipahami. Lalu dia mentafsirkan Al-Quranul Karim ataupun hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut hawa nafsu dan perasaan yang dia itu nak kata. Apabila sapanya situ, kita tengok hari ini banyak ke, tak kira kita pergi di negara mana-mana, negara kita, dalam negara kita, negara adik-beradik kita, selatan kita, ataupun di tepi kita ni, Malaysia, Indonesia dan sebagainya, kita tengok orang Islam tadi itu duduk dalam keadaan hairan, duduk dalam keadaan wak main-main terhadap ajaran Islam. Kenapa? Kerana jerak cara mikir ni masuk dalam otak dia. Masuknya pemikiran ni di dalam pemahaman dia, membawa pada orang tadi itu jadi buat tak ada berasa kata ada kepentingan mana dengan agama.
Sedangkan agama yang bergantung kepada Al-Kitab wa Sunnah, setinggi-tinggi ajaran agama dan sehebat-hebat orang Islam dan sebahaya-bahaya orang Islam bagi musuh Tuhan. Musuh Allah Subhanahu wa taala ni yang mari kajinya umat Islam tadi itu, manakah pemikiran yang nak bergantung kepada asal usul hak asal? Kalulah orang Islam tapi duk tepi jalan ataupun tak jalan di atas jalan ni, hak tu ya tak nak duk gaduh mana. Musuh Tuhan ya tengok tu baik, kata hak mana ke hak sungguh, hak mana ke tak sungguh. Yang mereka itu tahu dengan cara benar-benar, yakni Islam yang bergantung pada Al-Kitab was Sunnah. Dengan sebab itu, cara mikir ni, ideologi ni, ni ataupun gelombang pemahaman umpama ni, ni ia mari tuju kepada orang yang berpegang pada Al-Kitab was Sunnah direct. Menyakit ni, ni nak serahkan kita, nak halangkan kita yang berpegang kepada Al-Kitab was Sunnah ni direct. Ia tak ada gika lain. Kemudian dasar dia we kita faham malah dasar dia ni dia dakwa kata pasti kita kena mendahului akal fikiran manusia dan perasaan manusia di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia tahu, dia kecek lagu tu, dia tahu dia kecek dengan ilmu pengetahuan lagu mana. Ia kata dengan itu pendapat, ia pegat, ia royak dengan itu pahaman, kerana dia peheh dengan cara sungguh hadis Nabi kata dilikungi akan syurga tadi itu dengan al-makarih, benda-benda yang menyengahi kebanyakan daripada nafsu-nafsu ammarah. Apabila ia tahukan dengan benda tadi itu, ya nak buat lagu mana? Nak pergi cocoh betul mana? Nak pergi tek betul mana? We orang itu jadi jelira dan percaya dengan ideologi dan cara mikir yang dia bawa datang mari. Ni terutama anak-anak muda kita hak mengaji, terkadang ngaji di universiti sungguh, tetapi terlebak dengan cara mikir ni, seolah kata kita nak tupai ya tak boleh juga. Baca Quran seperti kita baca, baca hadis seperti kita baca, tetapi tidak faham sebagaimana hak Tuhan nak dan Rasul itu mau. Dia meletakkan akal fikiran dia, akal fikiran manusia ni di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kita kena faham dulu. Kata Islam kita ni dia tak tolakkan akal fikiran. Akan tetapi dia nak royak pada kita kata cara kita nak guna akal tadi tu bagaimana. Kerana kita sebagai umat Islam kena faham, biar molek-molek kata akal kita ini adalah pekerjaan dia, nanti faham akan wahyu Tuhan. Bukannya kita itu nanti menghukuman, menghukum, menunjuk, menghajar akan wahyu Tuhan, itu bukan. Dengan sebab itu cara mikir lagu ni ni pihak hak bawa. Ada orang bawa tak di kalangan orang Islam kita? Memang ada orang bawa. Kalau kita baca dalam sejarah dan kita sendiri amal sendiri pernah duduk dengan ini madrasah, ini cara mikir ni masa duduk luar negara dulu, dikenalkan dengan madrasah Al-Afghani ataupun dikenalkan dengan madrasah Jamaluddin Al-Afghani. Kemudian jadi iringikan oleh Syekh Muhammad Abduh sebagai tokoh ulama besar yang ada di dalam negeri Mesir. Maka hak zahirnya kepada kacamata umat Islam daripada madrasah Jamaluddin Al-Afghani ini, dia banyakkan mentafsirkan ayat Al-Quran
Dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengikut apa yang dia itu nak ke muka. Dengan sebab itu cara mikir dia ni, ulama tak balik pihak kata cara mikir al-Asraniyah. Al-Asraniyun boleh panggil. Yakni mendahului akal fikiran di atas wahyu Allah Subhanahu wa taala dengan dakwa kata Islam ini adalah agama kemajuan. Agama yang nak membawakan kepada kemajuan. Memang kita tak ada nafi kata agama Islam nak bawa kepada kemajuan. Akan tetapi kita kena faham kata kemajuan yang tak menyengahkan akan ajaran. Kalaulah kemajuan yang menyengahkan akan ajaran Allah Subhanahu wa taala, itu kita tak boleh. Maka di manakah cara mikir yang timur muncul mula-mula? Timur daripada mana? Timur daripada kekalahan cara mikir umat Islam dengan orang-orang barat. Orang barat ni ke tak kala dia mai jajahkan negeri-negeri orang Islam, dia tengoknya di mana kelemahan umat Islam. Dia tengok di mana kelemahan umat Islam supaya dia tadi itu nak mengemukakan kepada umat masyarakat kata dia ni hero. Dia kena buat satu perkara nak we kata dia ni lah hak benar, sungguh Islam itu tak benar. Apabila dia kemukakan dengan itu cara mikir, terkadang umat Islam kita hak yang tak sempat cara mikir dengan mereka termakir dengan cara mikir mereka tak, dengan cara tak terkabar, dengan cara tak terkabar. Moga nak kepada kemajuan ni, nak kepada apa nama apa yang kata benar hadap ke depan, tak tahunya kata demo tadi itu halanya makin ni, tetapi demo nak jahilkan kita. Hening perkara yang ada di dalam umat Islam yang dia jadi seumpama kenalu yang mematikan umat, kekuatan umat di mana-mana tempat. Apabila adanya cara mikir lagu ni tak sahlah kita kata nak buat hak lain jadi naik. Nak bawanya umat Islam kembali klik pada kekuatan semula, dia tak boleh nak jadi. Ini cara mikir ni bukan orang bawah-bawah hak boleh nampak je. Orang hak mengaji terkadang terlebat dengan cara-cara mikir ni. Jangan kata orang biasa. Amanah rakyat di sini ni terkadang kita boleh faham. Boleh tengok lagi akan datang tak lama. Moga sebab sekarang lalang ni dia ada jalan dengan cara penuh-penuh ni cara mikir lagu ni. Di negara Arab terutamanya negara barat tak kena kecik ada tempat dia dah. Sebab tu dah jadi kita tadi itu kena tahu belum daripada mereka itu nak bawa taburnya supaya kita nak jagakan diri kita dan anak cucu kita. Akhir sekali cara mikir ini yang nak beri kita berasa kata hukum me Tuhan tak ada dengan semasa dan berasa kita tak puas hati dengan hukum me Tuhan. Asal akhir ke situ. Gi di mana? Gi di ayat hak Tuhan raya daripada surah Muhammad ayat 25 hingga 28. Ha ni tengok Tuhan nak tayar we kita dengar, nak raya we kita sebagai umat Islam itu tahu. Kata Tuhan raya dah kita. Sebab pelaku semua di atas muka bumi ni ia tak lari daripada Al-Quranul Karim. Balas mana Tuhan kata? Qala subhanahu wa ta'ala innal ladhina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Cuba kita tengok. Sesungguhnya mereka-mereka yang mundur jakah kelip-kelip belakang susut ala adbarihim, seolah kata dia tak ada jumpa dengan kemajuan. Gini kata kita nak misal dengan cara mudah tu yang nak raya. Orang kita ni kalau kita misal dengan cara mudah, kita duduk tempat tak maju. Apabila kita pergi tempat maju, terkadang hati kita jadi penuh. Dengan sebab itulah ulama Islam kita ia tak mengharuhkan kita musafir kepada luar negara, negara bukan Islam, untuk kita nak pergi duduk
di luar-luar negara, tempat masyarakat bukan umat Islam, kalau tak sebab kita pergi puabat ataupun pergi menuntut tiap ilmu pengetahuan. Kalau nak pergi duk, dia tak boleh pergi. Satu hari kita akan turut dia. Dengan sebab itu, Tuhan Raya kata, orang yang belakang, makna kata orang yang mundur, orang tak ada cara mikir dia tu. Biar di sini, katanya, Al-Munafiqun. Sebab Al-Munafiqun ini, dia tak kenal Islam dengan cara molek. Sebab itulah dia tadi itu berpura-pura. Orang kita ni kalau tak kenal hakikat satu perkara, dia tak berapa mana. Hati dia tak akan bersatu dengan kebenaran sekali-kali pun. Tetapi Allah Ta'ala ni nak berlaku keadilan kepada dia. Berlaku keadilan lagu mana? Mereka itu berpaling daripada ajaran Tuhan hak molek, tapi nak give jalan amal hak tak molek. Min ba'di ma tabayyana lahumul huda. Setelah daripada Allah Ta'ala itu beri keterangan kepada dia. Hal apa boleh jadi gitu? Tu hal yang sebab. Asyaitanu sawwala lahum wa amla lahum. Syaitan ini dari kalangan manusia. Syaitan di sini makna kalangan manusia. Syaitan al-ins. Syaitan manusia menghiaskan. Sawwala ay zayyana. Menghiaskan bagi mereka itu. Kita ni duk korong yang keberapa dah ni, dia nak pergi dengan ajaran dulu-dulu. Ajaran dulu-dulu di situ mana ajaran hak Tuhan, hak Quran, hak hadis. Yang tu menamakan ajaran dulu-dulu. Kalau kita orang berpegi kepada ajaran Quran, ajaran hadis, royak kata ajaran dulu-dulu hak khurafat tu kita tinggal boleh dah. Hak tu tak apa. Hak tu tak ada masalah. Tetapi orang umpama ni mari royak kata ajaran dulu-dulu kita tinggal lagi boleh dah. Ajaran mana? Ajaran yang ada dalam Quran, ajaran yang ada dalam hadis. Khayal kita tengok, kita duk puasa bulan Ramadan, tiap-tiap tahun kita ni, tiap-tiap tahun kita tunggu-tunggu bulan puasa nak mari kita. Tapi puan Asra ni, you ni dia kata, oh puan duk puasa hari ni, ni puan duk pegang dengan ajaran dulu-dulu, tak ada semasa waktu tu. Hak tu, hak maksud dia kata, asyaitanu sawwala lahum. Menghiaskan bagi mereka. Lepas tu, gapo hak nak? Wa amla lahum. Dan dia itu berikan, apa wa amla lahum? Beri berpanjangi angin. Panjangi angin, puak ni panjang. Dah tu kita, kita nak duduk dah dunia ni panjang. 70 tahun, 80 tahun, sahabat tu kita nak maju pesen ni. Wak pergi dengan ajaran kat tarak gi. Dakwah mereka ni kuat benar. Sampai anak-anak muda kita ni termakan dengan cara mikir ni. Allah tak tahu gapo dah. Tak tahu sungguh. Bukan makna tak tahu bahau-bahau dah, tak tahu sungguh. Habis licin dah. Dalil tadi itu gi habis dah. Bawalek dengan masa duk ngaji agama tadi itu tak faham dengan cara sungguh pula. Allah nyanyu. Sebab itulah hari ni kita nak harap kepada pihak mana-mana tak boleh. Nak pihak, nak harap pada pihak tu pun tak boleh, pihak ni pun tak boleh. Dia kena usaha sendiri, kena jaga sendiri. Allah pakai nak kacau belakang kita. Agama kita ni balik buza punya gomo, balik pesen ni punya gomo, balik hak Islam hak tak faham Islam ni pun habis licin. Nya pakaknya buat angkara gitu, nya pakak buat angkara gini. Kama dia tu kata zalika bi annahum. Wapo tu dia pe lagu tu? Sebab gapo dia pe lagu tu sangat? Zalika bi annahum qalu lil ladzina karihu ma nazzala Allah. Dengan sebab demikian itu bahwasanya mereka itu al-munafiqun lah berkata bagi mereka-mereka yang tak beriman di kalangan orang yang tak beriman pada asal tu, kami beci setengah daripada apa ya Allah Subhanahu wa taala waktu turun mari. Kami tak kena. Ha memang. Apabila orang tadi itu tak faham akan ajaran Islam dengan cara sebenar, tak fahamnya Islam dengan caranya molek, dia nak kena lagu mana? Dia nak setuju dengan hati lagu mana? Tak akan boleh jadi sama sekali. Sebab tu dia kata, kita pakai satu tangan lah.
sanuti'ukum fi ba'dil amr, kami akan satu tangan dengan buat kamu. Tak sabasa kita nak turut oleh ada yang kata nak kepada kemajuan. Lalu dia kata wallahu ya'lamu israrahum, Allah subhanahu wa ta'ala tahu rahsia-rahsia hak dia tu jadi tadi tu, Tuhan tahu. Kita hari ni nak dapat berasa sedar tak apa dah dalam hati, kata agama kita ni ni agama yang benar, nak sedar tak apa dah, tetapi tak sedar berdoa lah. Apabila tak sedar ikut dia nak buat lagu mana terhadap agama kita, nak kanan apa boleh, kiri apa boleh, kata terhadap agama kita lah mana pun, kita tak berasa cemburu terhadap agama kita. Kemudian فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ, hari mati balah ni lah kena mereka ini. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ مُتَّبَعُوا مَا أَسْخَطَ اللَّهُ وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ, sebab mereka itu benci apa ya Allah subhanahu wa ta'ala buat turun, dan mereka itu setuju dengan apa ya Allah subhanahu wa ta'ala mereka. Jadi terbalik gitu. Hukum itu orang benci perkara ya Allah ta'ala lari oleh kena. Ha, tengok, cuba kita tengok hari ni lagu mana. Kita jangan ingat kata musuh Tuhan tadi itu dia haluh-haluh. Tak. Jangan ingat kata musuh Tuhan dia tak kuat. Jangan ingatlah tu. Jangan ingat kata dia tak ada ni apa mikirin cara rancangin. Jangan. Dia nak lawan dengan dia dengan tangan 10 ni jangan. Tak boleh sama sekali kita lawan lagu tu. Kalau kita lawan lagu tu Allah sama-sama lah kita. Tapi kita nak lawan dengan cara mikir sama cara mikir. Nak tengok atas pemikiran kita ni dah ke tak dengan cara mikir demo. Bukan kena dak belaga bahu sokmo. Kita dakwah sunnah ni panggil dakwah silmi. Dakwah yang tak jadi panas dengan mana-mana pihak. Dengan kerajaan apa kita tak ada panas. Dengan sesama orang Islam pun tak ada panas. Kerana apa? Kerana dakwah kita ni iqamatu diri di atas ilmu pengetahuan. Bukan pergi dengan biasa yang kata nak terbaik kain sama, mata merah sama, nak pelaga bahu sama. Tak, taklah tu. Nak jadi panas sama, tak ada balas tu. Kita pergi di atas ilmu pengetahuan. Royak kata ajaran Islam ni gini. Demo kata tak kena ajaran Islam ni. Ha, kita royak tak kena dengan alasan gapo? Tu kewajipan kita. Salah satu daripada perkara yang kita nak royak pergi lagi, mereka ini ni senantiasa letakkan akal dia tadi itu sebagai tempat wahyu. Wahyu yang duduk atas, akal duduk bawah, tapi yang inqalabah. Letakkan akal atas, wahyu duduk bawah. Gilah di mana-mana tempat mereka akan kecek lagu ni belakang. Cuba kita perhati tengok sendiri hati-hati. Kata bagaimana kita nak letakkan diri kita apabila perkara ni ni mari. Musyarak lepas musyarak, kecek lepas kecek, gitu gini, tapi manakah, manakah buahan tangi yang kita buat sungguh? Banyak kita masuk muktamad tu, masuk perjumpaan tu, masuk musyarak tu, masuk pertemuan ni, tapi lepas pada kita tubik daripada pertemuan musyarak tu musyarak ni, mana kita buat kerja? Pahaman umat Islam kita kau sari, kau jadi jauh dengan pahaman yang Allah Ta'ala itu kandung dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kandung. Ada sekadar kulit luar nak buat perayaan itu, nak buat perayaan ini, nak makan itu, nak makan ini, tapi ajaran yang sebenar kita kandung jauh. Dengan sebab itu Islam bukannya agama pesen kata kecek saja. Tak. Kita ngaji malam ni, dengar malam ni, kita kena belak tengok atas kita lagu mana. Orang dok tepi kita lagu mana. Tak se pesen kata kecek-kecek, kamu dia suka kepada orang puji atas apa kita kecek sedang kita tak melaksana. Tak adillah tu. Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, hei orang yang beriman, apa dok keceknya?
perkara yang kita tak ada buat kerja, Allah Ta'ala sangat-sangat merka orang lagu tu. Dalam surah Al-Ali Imran tu kata, yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Suka orang puji dengan sebab apa yang dia tak ada buat kerja langsung. Kalau gitu agama kita ni, ning orang mai duk royak sampai ke hari ning ni begini, terutama kalau dalam masjid, dalam bana-bana, dalam kedai ni gapo, alhamdulillah lagi orang duk baca atas khutbah di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agak semasa deh dengan setanakan lagu mano keadaan ummah nak kiri kekan ni, ya tengok ya suluh kama dia dia betul boleh. Kita hadok ke kapung-kapung tu, hadok keluar-luar sikit daripada bandar tu, pegang jawab teh imam, pegang jawab teh khatib, pegang jawab teh ketua, gapo kita melaksana di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap hari Jumaat, gapo kita melaksana, kita buat gapo, kita memahami gapo. Ini satu kesedaran yang kita tadi itu kena sedar, supaya kita tadi itu tak jadi mangsa kepada mana-mana pihak. Jangan wis kada kata kita nak duduk, nak makan, nak minum, nak tidur. Bukan. Kita duduk tah dunia ni ning, jangan kita tengok sama sekali orang tak berimej jadi contoh tauladan bagi kita. Kita nak tengoknya orang yang berimej belum daripada kita. Hak mula-mula sekali para-para salafus soleh tu, lagu mana dia imarahkan masjid? Lagu mana dia imarahkan dunia? Lagu mana dia imarahkan akan diri dia untuk nak hidup di atas muka bumi yang sebentar ini? Kesedaran ini terbuai tubik daripada jiwa-jiwa kebanyakan umat Islam. Tapi gigati dengan kebangsaan, gigati dengan puak dan pati masuk di dalam jiwa seseorang sehingga Islam itu dikebelakangkan. Ini adalah perkara yang kita kena tambih, kena beri peringatan dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita perhati, apabila mereka ni letakkan akal fikiran dia sebagai makanatil wah, tepah wahyu duduk, tak wahyu dan Quran ataupun hadis di bawah, tiap-tiap kali kalau dia baca ayat Quran, dia nak putar, nak belik lagu mana supaya nak heretnya ayat Quran, we masuk dengan apa yang nak. Ini masalah. Kalau ahli politik, cara ahli politik. Kalau ahli perniagaan, cara perniagaan. Kalau ahli hak pesing mana lagi nak cari habuan, pesing habuan. Baca sama baca ayat Quran. Baca sama baca akan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi huraian pahaman lain. Pak kita nak buat lagu mana kita sebagai umat Islam? Mari gelombang ni jadi gitu. Mari gelombang ni jadi gini, seumpama bulu di atas udara. Pak kita nak buat lagu mana? Anak-anak muda kita, hak kita nak jadi harapan baru pula kepada ummah kita ni, kalulah tak memahami akan ini agama sungguh, terutama ajaran as-sunnah an-nabawiyah ni, ajaran sunnah ni. Kita nak hidup lagu mana? Nak bawa lagu mana? Islam kita we hadap ke depan, Islam hak sungguh tu nak gi lagu mana? Dan mereka ini ni bukan sekadar kata apa nama apa yang kata kecek dengan itu perkara. Perkara yang soreh-soreh di dalam Quran, hak kata tak boleh. Ya akan kata boleh kalaulah dia itu ada maslahat. Balah mana kita nak misal. Seumpama kita kata curak-curak risuah itu diharamkan dalam agama kita, tetapi mereka-mereka ini seolah kata tak ada apa, boleh. Boleh bagi mereka, kata boleh. Halah bilicing, reba pun tak apa, risuah pun tak apa, berjudi pun tak apa, berzina pun tak apa, jual diri manusia pun tak apa, kamanut tak apa. Sebab semua ni orang panggil kata perkara-perkara yang ada pedah bagi dia. Dia boleh buat belaka. Ha, buat apa? Kerana pahami yang salah dah. Sudah. Kemudian
Hak satu lagi hak bahaya sungguh-sungguh. Dia gunakan orang-orang perempuan ini supaya jadi orang yang nak jadi pemimpin. Guna orang-orang perempuan we jadi pemimpin bagi orang lelaki. Soalan kata suih tadi itu duk di orang perempuan. Kiri atau pekan ni duk situ. Pas nak jadi lagu mana umat Islam. Islam ni nak bawa orang lelaki jadi lelaki. We jadi ketua, we jadi sungguh. Dak mereka ini tak sih balah tu. Supaya nak royak kata eh sama saja, sitik sapuk sama saja. Pas hari ni kita tengok dalam masalah miras, masalah apa nama apa yang kata pembagian harta, nak sama. Tutup pula orang perempuan hari ni kata orang lelaki boleh kahwin banyak. Ha, apa orang perempuan tak boleh nak kahwin banyak? Ha. Demi sebab kebebasan belaka, akal dia tak ada dah, punah dah. Sampai situ ha. Subhanallah. Pak kita nak buat lagu mana apabila umat sampai situ tu, mana lagi nak cari keluarga bahagia? Mana nak lagi nak cari umat yang ada keberkatan? Benda yang tenang dalam hati, tenangnya mata pandangi, mana? Tak ada. Kau sari kau dok kuat, kau sari kau dok kuat, kau dok sari kau dok kuat. Dan mereka ini mengagungkan demokratiah. Demokratiah ni percaya parti. Percaya parti ini makna lagu mana? Maknanya hukum rakyat kepada rakyat. Ha, tu makna percaya parti. Tu makna demokrati. Maka puak-puak ni ni amang puak-puak Asraniyun ni dia kata demokratiah ni atas daripada hukuman yang dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana bak pegang ni? Kita ni sungguh duduk dalam negara kita ni pun duduk dalam apa nama hukum yang percaya parti juga. Akan tetapi kita bukan sekadar iktikad kita tu masih duk molek lagi. Lagu mana? Nak royak kata hukumnya hak kita duk jalan ni kalau nak adu dengan hukumnya Tuhan tak boleh nak adu. Hukumnya Tuhan lebih molek daripada hukumnya hak tu. Tapi mereka ni nak bawa yang tubik daripada hati. Dak, hukumnya hak demokratiah ni lebih daripada hukumnya Tuhan. Apabila orang tu iktikad belah tu pakai jatuh agama. Ha ni. Kita kalau tak tahu sutil ni bahasa kata mudah berlaku. Tapi apabila kita ngaji sikit, ha boleh tahu. Kata gapo jadi gapo. Tuhan nak gapo daripada kita? Agama kita lagu mana? Ha boleh tahu. Seterusnya yang hening ni masuk dengan ideologi hak baru-baru kita ni, makna kata agama mana-mana supa belaka. Orang panggil wahdatil adyan, supa belaka agama mana-mana. Orang Islam bukan orang Islam, pada hakikat sama saja boleh masuk syurga belaka. Dak, bukan pahalah tu. Ni banyak-banyak orang pemuda-pemudi kita lagu ni hak pahal. Ai tak ada gapo apa supa belaka ya. Agama mana-mana apa boleh masuk syurga. Sebab tiap-tiap agama ni bawa pada kebaikan belaka. Ha, bahaya tu. Gi tengok kecil dengan anak-anak muda kita tak ada ngaji agama mana orang Islam. Dia lagu tu kecil. Ha, dengan sebab itu kita sebagai orang Islam ini, janganlah sekadar kata kita ngaji saja kita kena dakwah gati. Kena pehel gati pada umat Islam kita kata, dok lagu ni. Tanih kepada anak cucu kita. Ustaz cara ustaz, tok guru cara tok guru, khatib cara khatib, ibu bapa cara ibu bapa, pemimpin cara pemimpin. Kerana hak ni adalah pegangan kita. Tak boleh kita nak buat sama di antara tak beriman dengan orang beriman. Tak boleh sama sekali. Walaupun dalam dunia ni kita boleh muamalat dengan mereka dengan cara bagus dan baik, tak apa. Kita nak buat baik dengan orang tak beriman, saing dengan dia, tak ada gapo. Tapi pergi ngaku kata agama dia tu kena juga, tak boleh. Ini tak ada arah. Kita kena royak. Sebab benda ni adalah benda yang bahaya bagi kita kalau kita pergi lagu tu
membawa pada kita itu jatuh agama, jadi riddah, dia jatuh agama. Dengan sebab itu kita kena jaga. Akhirnya amat nak beri peringatan di sini, cara mikir Asraniyah ni yang nak tanya kepada umat Islam, satu lagi apa yang kata kebebasan cara mikir. Mu nak mikir lagu mana mu mikir, tak ada masalah. Mu nak kanan kamu, nak kiri kamu, nak depan kamu, nak belakang, dirimu membawa. Mu tak sedek gantung sangatlah kepada mana-mana pihak. Mu boleh mikir dengan akal mu sendiri, mu kira hak mana manfaat, hak mana mudarat bagimu. Dengan sebab itu yang masuk molek lah dengan orang hak pesen kata tak sedah kepada agama tu, yang mikirlah ni. Kita orang beragama, kita yakin dengan cara nyata kata agama kita ni adalah agama yang sebenar, yang mari daripada Allah, yang bawa datang oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Hingga kita tadi itu nak jalan tah agama ni menuju pada syurga Allah Taala pula kali yang kedua, ia tak boleh mikir balah tu. Sungguh Islam kita bebas juga cara mikir, tapi mikir dengan cara yang tak jadi mencenggahkan akan ajaran agama. Sebab ajaran agama ni yang kena dolak tah. Seumpama kita katalah dalam dunia ni ada perkara-perkara yang duduk atas daripada hukum ni. Hukum ni duduk bawah, ia nak tah. Kalau ia salah secara mana pun kita nak ambil salah, ia tak boleh. Ada lagu tu. Kita dengan Tuhan kita, kita dengan ajaran kita kena tanya lagu tu. Kata hukumnya Tuhan kita atas daripada yang lain, mikir lagu mana dari setuh hak atas. Barulah kita itu kita selamat. Kalau tidak, nescaya kita takkan selamat sama sekali. Sebenarnya maudhu' yang amba nak kecek malam ni, iaitu maudhu' sakut paut dengan pusingnya bulan ni, rengkok adalah bulan ni. Tetapi dengan sebab ada beberapa apa nama masalah, lagi kita takhir, kita nak kecek dalam majlis kita. Minta oleh setengah-setengah orang tu kata kecek masalah cara mikirlah, kata pemikiran hari ni hacu. Kita nak ikat lagu mana cara mikir kita nak jadi kena? Saya akan mengemukakan kepada kita pula satu kali, insyaAllah pada perjumpaan kita yang lagi akan datang biiznillah ta'ala, kata wakpohkah kita kena pahir Islam ni mengikut para-para salafus salih. Wakpoh, tamai. Kenapa? Supaya kita itu ada tempat nak gantung, tempat nak bertukar kita, nak jijak kita, nak asah kita. Wakpoh kita kena pahir lagu tu. InsyaAllah kita akan dengar pada perjumpaan yang lagi akan datang biiznillah ta'ala. Pada malam ni sekadar ni lah insyaAllah. Kita tengok pada masa tu cukup pidah. Mudah-mudahan kita pohonlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala memberkati akan majlis kita dan yang mana hadir pada malam ini di kalangan hadirin hadirat, supaya Allah subhanahu wa ta'ala membalaskan kebaikan kepada mereka dunia maupun di akhirat nanti. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.